Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang barusan ya, video di bawah. Ini tarik ulang senar yang sudah terpasang dengan alasan kendor, dengan alasan raket kacau, dalam artian nggak sesuai raket sebelum disenar. Jadi prinsipnya gini guys, penyenaran yang terbaik ini versi saya ya, raket sebelum dipasang senar harus bentuknya sama sebelum disenar. Misalkan dia oval ya harus oval gitu. Kalau hasilnya ternyata bulat itu kacau. Jadi penyenaran untuk tensionnya kurang pas, bisa berlebih, bisa berkurang. Pokoknya ada tekniknya gitu ya. Ini udah enak banget ini, udah nggak bulat ya, udah mulai oval. Sisanya segini ya, pas ditarik ulang sisanya kurang lebih 50 cm. Oke, kita potong dulu. Ya. Nah, segini sisanya. Untuk soundnya lebih gila, lebih garing ini. Ditarik 28,5 ya, guys. Untuk tension raketnya ini sendiri maksimal di 32. Check sound. Garing. Oke. Kalau teman-teman Anda mau tarik ulang senar karena kekendoran dan apa hasilnya kurang memuaskan, kurang cocok dipakai, dengan catatan ya guys, senarnya masih bagus, belum genting ataupun pada merudul ya, insya Allah saya bisa narik ulang ya. Ya, paling ongkosnya buat narik ulang saja 30.000, nawar 25.000. 20 jangan dah, lebih sulit soalnya ya guys. Oke. Untuk teman-temanku yang jauh di sana, ya go internasional bolehlah. Untuk mengesokkan raket, jangan lupa kalau saya baru ada job hari ini dua ya guys. Untuk senarnya ini ada job dua hari ini. Ya Jumat berkah. Ini udah saya potong. Kalau ini patahnya di sini. Oke. Mungkin habis Jumat nanti saya kerjain untuk pengesokannya. Oke, jangan lupa subscribe, bagikan info-info saya yang menarik untuk teman-teman Anda. Sesama pecinta badminton. Salam sehat teman-temanku, saudaraku, kawanku. Terima kasih.